Kampung Fontaine di lingkungan Gerdu Kelurahan Giri Purwo Kabupaten Wonogiri ini tampak apik. Rumah-rumah warga tampak bertata rapi, sudut-sudut gang pun tampak indah, penuh dengan lukisan mural dengan aneka tema. Sementara pada malam hari, penuh kerlap-kerlip ribuan lampion. Kondisi ini memberi kesan warganya ayem dan tentram. Padahal semula kampung ini kumuh, namun sejak beberapa hari oleh warga ditata sedemikian rupa. Apalagi menjelang peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sekarang ini, semangat warga menata lingkungan bertambah. Baik siang maupun malam, warga bergotong royong, mereka mengeluarkan apa yang dimiliki demi keindahan lingkungan. Beberapa hasil penilaian ternyata di kampung kami itu termasuk salah satu kampung kumuh di tengah kota. Jadi penilaian itu kami berusaha untuk memperbaiki dan berusaha secepat mungkin untuk merubah wajah kampung yang tadinya itu kumuh menjadi kampung cantik. Karena ini kebetulan aja bertepatan dengan bulan Agustus, jadi kita sekalian semarakkan kegiatan HUT RI. Keindahan kampung Gerdu ini semakin bertambah, sejumlah ibu datang dengan menjajakan aneka makanan, baik tradisional maupun modern. Semua makanan yang dijajakan para ibu ini merupakan hasil olahan sendiri, sehingga kehadiran kampung Gerdu yang indah menambah pendapatan ekonomi keluarga. Karena itulah warga bertekad terus mempercantik kampung agar menjadi kampung wisata yang nantinya banyak dikunjungi wisatawan.